ayat 19 dan jumlah ayatnya ada 19 ayat. Baini ayat surat tentang isi surah. Suratul Alam min as-suwaril makkiyyati wa hiya tu'alibu bi'tisabi ikhtisaril mawadi al-ati. Surah Al-A'la ini termasuk surah-surah kelompok surah-surah Al-Makkiyah, dan yaitu diringkas dari beberapa maudhu, beberapa tema di bawah ini. Jadi ada sekitar ada 3 tema yang terangkum dalam surah Al-A'la. Al-awwalu az-zatil 'aliyati wa ba'di sifatil jalla 'ala wa dalalihi 'ala qudrati wal wahdani. Kandungan yang pertama adalah surah ini menunjukkan tentang zatil 'ali, itu zat yang tinggi, wa ba'di sifatil jalla 'ala, dan sebagian sifat-sifat Allah yang agung dan yang tinggi, wa dalalihi 'ala qudrati wal wahdani, dan yang menunjuki atas kesuasaan Allah dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kandungan yang pertama pada awal surah itu, kandungan itu. Asani al-wahyi wal qur'ani munazzali ala khatamir rusuli sallallahu alaihi wasallam wa taysiri hifzihi alaihi salatu wassalam. Kandungan yang kedua, surah Al-A'la adalah tentang wahyu. Wal Qur'ani dan Al-Qur'an al-munazzal yang diturunkan ala khatamir rusul, kepada penutup para rusul, wa taysiri hifzihi alaihi sallallahu alaihi wasallam, dan memudahkan untuk menghafalnya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya menghafal Al-Qur'an itu mudah. Jadi bagaimana dia bisa mudah dan tiada? Jadi sebenarnya mudah menghafal Al-Qur'an. Karena Al-Quran yang ngasih tahu, bukannya apa? Bukannya kita, tapi Quran yang ngasih tahu. Jadi permasalahannya, bagaimana dia bisa mudah, untuk siapa dia bisa mudah menghafal Al-Quran. Asalis yang ketiga, al-mau'izatil hasanati alladhi yantabiha ahlul qulubil hayyah. Yang ketiga itu mengandung nasihat yang baik, yang bisa diambil manfaat oleh yang mempunyai hati hayyah, hati yang hidup. Nanti ada hati yang mati, ini hati yang hidup, dia bisa mengambil. Nanti di ayat ini ada cerita apa itu hati yang hidup. Jadi yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran dan bisa berpengaruh Al-Quran pada seorang itu ketika hatinya hidup. Kalau hatinya mati, bahkan sudah khatam, sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala, yang enggak ada ngaruhnya, enggak ada pengaruh apa Al-Quran dibacakan pada maka bagaimana Al-Quran bisa berpengaruh ketika hati itu hidup? Lalu bagaimana hati itu bisa mati ketika kemaksiatan atau dosa sudah meliputi hati itu? Maka dia sebut hati yang mati, maka Al-Quran enggak berpengaruh lagi. Wa yastafidu minha ahlus sa'adati wal iman, dan dia bisa bermanfaat dari Al-Quran itu oleh ahlus sa'adah, oleh orang-orang atau pemuni-pemuni yang memperoleh kebahagiaan, wal imani dan keimanan. Itu bisa berpengaruh, bisa diambil faedah. Ibtadat suratul karimatu bitanzihillahi jalla wa'ala. Surah Al-Karimah, surah ini dimulai dengan mensucikan Allah jalla wa'ala. Kenapa awalnya? Sabbis marabbikal. Jadi maha suci Allah, nama Allah yang maha tinggi, itu mulai seperti itu. Wal alladzi khalaqa fa'abda, yang telah menciptakan dan memulainya. Allah menciptakan dan mulainya, Allah menciptakan yang sebelumnya belum pernah ada. Maka nanti kalau barang pasir ada yang membedakan antara khalaqa dengan yang ada, maka Allah itu disebut khaliq, bukan ja'il. Karena kalau ja'ala juga menjadikan, menciptakan. Kalau khalaqa juga kita mengartikan itu sama. Maka barang pasir yang membedakan, kalau khalaqa itu Allah menciptakan segala sesuatu yang belum ada bahannya, belum ada apa-apanya. Tapi manusia bisa menjadi pencipta, tapi dia ja'ala, artinya menciptakan sesuatu misalnya yang sudah ada. Contohnya kalau ayat Al-Qur'an tentang makhluk, tentang penciptaan manusia, biasanya menggunakan kata khalaqa. Nah, tapi ketika menciptakan manusia sebagai bentuk khalifah, maka disebut ja'ala. Contohnya, itu qala rabbukal malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi menciptakan kata-kata khalifahnya. Maka kemudian oleh apa malaikat
tanda kutip protes. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menciptakan makhluk di muka bumi itu yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Kenapa malaikat bilang seperti itu? Karena sebelumnya sudah ada khalifah di muka bumi ini. Maka menggunakan kata ja'ilun. Berarti sudah ada sesuatu yang menjadi bahan, menjadi pencontoh segala macam. Tapi kalau khalaq, itu sesuatu yang belum ada bentuk apa-apa, belum ada bahannya. Maka Allah itu disebut khalik. Ya, itu sifat Allah itu khalik. Kita disebut makhluk atau sesuatu yang jadi bahan, tapi ketika jadinya itu berbentuk yang berbeda. Contoh sederhana, ketika makhluk Allah menciptakan manusia, itu kan dari apa? Dari nutfah ya, dari air apa sperma, air mani atau sperma yang ketemu dengan ovum segala macam. Tapi kan itu dari bentuk sperma ke bentuk manusia kan apa namanya berubah beda bentuk gitu. Kok jadinya kayak begini? Padahal awalnya hanya benda cair yang nggak tahu bentuknya tapi jadi manusia. Itu kan juga jadi khalik. Jadi sebelumnya belum ada, atau kalau apa itu sesuatu yang belum ada bahan sama sekali. Jadi belum ada bahannya sama sekali, belum ada apa-apa, tapi jadi sesuatu. Nah itulah ketika manusia ditanya, coba siapa manusia yang dapat menciptakan seperti itu? Kalau emang manusia itu seorang apa? Sebagai makhluknya apa? Yang mencipta. Semua tidak ada, manusia itu membuat sesuatu pasti ada apa-apa. Ada bahan bakunya. Ya ada bahan bakunya. Ini kenapa ada bahan bakunya? Apa yang kata manusia itu menciptakan apa itu? Pasti ada bahan bakunya. Nah kalau nggak ada bahan bakunya dia nggak apa? Nggak bisa berbuat apa? Bukan menciptakan, menjadikan. Nah makanya maksud itu pakai ja, menjadikan, bukan mencipta maksudnya. Karena kalau nggak ada bahan bakunya nggak bisa buat apa-apa. Coba apa yang manusia nggak ada bahan baku apa-apa dia bisa buat? Nggak ada. Atau dia bisa membuat sesuatu yang tidak melibatkan pihak lain? Nggak ada satupun di dunia ini yang dia tidak melibatkan pihak lain untuk membuat sesuatu. Apa saja lah. Coba bikin pisang goreng aja, berapa makhluk yang terlibat dalam pembuatan pisang goreng cuma? Buat pisang goreng aja itu berapa keterlibatan makhluk Allah yang lain atau bahan yang lain dari apa dari tukang pisangnya, terigunya, apalagi kompornya atau gasnya, apa minyaknya, itu penggorengannya, itu banyak pihak lain yang terlibat, hanya sebuah pisang goreng tanda kutip. Itu nggak bisa sendirian pisang goreng, nggak melibat orang. Nah, maka zonul politikon ya sih, manusia itu kan apa, bahasa cinta itu manusia, nggak bisa untuk manusia. Nggak ada Tuhan cinta. Oh, jadi terlalu apa? Jadi, terlalu sombong untuk mengatakan pencinta. Semua itu sesuatu yang udah Allah siapkan gitu, kenapa? Makanya kan apa? Bahkan ketika kita dikatakan khalifah, ini khalifah itu kan mengganti segala macam itu. Ya untuk itu saja, karena kita nggak ada buat apa. Kenapa? Allah sudah buat seluruh sesuatu yang ada di bumi diperuntukkan untuk manusia. Jadi sudah ada di muka bumi ini. Cuman kita bisa atau tidak untuk memanfaatkan apa yang Allah sediakan. Itu aja. Kita bisa gak memanfaatkan. Kalau dalam proses perjalanan kehidupan manusia bisa baru ketemu, walaupun sebelumnya belum ada. Contoh sederhana, dulu pace ya kan gak bertanda kutip lah, belum bisa dimanfaatkan. Ketika sekarang jangankan apa, kulit manggis yang kita buang karena bermanfaat kulitnya. Berarti kan bukan karena Allah sudah siapkan, kan manusia bisa enggak memanfaatkan apa yang Allah telah siapkan gitu aja. Nah itu jadi ada kata itu kalau dalam konteks itu berbeda ya. Wa sawwara fa ahsana, dan Allah yang membentuk dan yang membaguskan bentuk itu Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah yang sawwara, yang mensurahkan, yang membentukkan, yang menggambarkan ahsana dan yang membaguskan. Dan diyakini bahwa manusia itu fi ahsani taqwim, sebagai bentuk yang paling bagus ya manusia. Paling bagus ya manusia. Tidak ada yang bagus. Jadi Allah yang sawarok asana, yang bukan hanya manusia, apapun. Kita jangan jadi harus ada jadi kita jangan membandingkan kita dengan binatang. Ya binatang pada konteks binatang ini paling bagus, ya manusia pada konteks manusia paling bagus. Jadi ada apanya, kalau di sorti apa dipisah-pisah ya, ada kotak masing-masing ya, ini bagian yang paling bagus ya ini. Jadi jangan ada apa, jangan dicampur aduk gitu. Oh binatang itu kan makhluk yang jelek,
yang jelek bagi manusia perbuatan, tapi bagi binatang dia makhluk yang sangat bagus untuk konteks binatang. Maka ketika ada orang mengatakan apa bertanya tentang Allah nyamuk, maka itu rasul turun kan inna wa la yastahyi ayyadi bamaslama baudatan sama qawqa. Allah itu enggak malu untuk membuat pemisalan seperti baudo apa nyamuk atau yang lebih rendah dari nyamuk. Manusia belum tahu apa yang Allah ciptakan untuk itu. Tapi ketika dia diciptakan oleh Allah, pasti sesuatu itu tidak abasa, tidak apa, tidak sia-sia, pasti ada apanya. Pasti ada manfaatnya. Tapi manusia tahu enggak manfaat itu? Jadi sebelum mengetahui manfaat itu, jangan sombong dulu gitu. Oh, ini enggak ada gunanya. Itu sombong. Pemanfaatan itu manusia belum ketemu. Apapun itu ya, apapun. Wa akhrajal absa wal banati rahmatan ibad. Dan juga Allah yang mengeluarkan al-ashbu itu artinya rumput-rumputan, nabat dan tumbuh-tumbuhan, rahmatan ibad. Sebagai apa? Sebagai kasih sayang Allah kepada hamba. Sudah diapain? Sudah ditumbuhkan rumput-tumbuhan. Insyaallah. Kalau sekarang sulit untuk bisa, bukan sulit ya, artinya mengambil itibar dari anak-anak generasi kita susah. Kalau dulu mudah kita mengambil itibarnya. Kenapa? Kalau kita misalnya ke sawah gitu, kering kerontang tuh sawah apa? Kertak-kertak tuh apa kan? Tiba-tiba turun hujan, masya Allah. Itu tumbuh rumput segala macam. Jangankan itu, ada ikan di sana. Dari langit nggak tahu datang ikan dari mana. Ada ikan, ada kecebong, ada segala macam makhluk itu muncul di situ. Ikannya pun ikan sembarangan, betik betok. Nggak kenal kali orang sekarang yang betik betok. Apa gabus ya? Tahu. Belum gabus, boncel masih. Nggak tahu orang sekarang kenal. Nggak. Apalagi orang restoran nggak tahu. Ya, itu kalau yang tiba di situ ketika turun hujan, masya Allah turun kayak gitu, gimana Allah bisa mencipta dari kering kerontang kayak tiba-tiba tumbuh seperti itu? Ya, kalau kita nggak ngambil itibar bahwa itu adalah kalau Allah Subhanahu wa taala, kesombongan apa yang kita, maka enggak wajar kalau ekor selalu mengulang babi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kalian dustakan? Sampai 30 lah, 31 kali itu terulang dalam satu surah. Ayyi ala ya rabbikuma tukadziban. Untuk kuping kita tuh kalau misalnya dikurang 39 kali tuh diulang. Nikmat itu diulang segitu saja kita masih enggak paham. Nikmat mana yang kalian dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kalian dustakan? Berulang terus. Nah, maka surah ini diawali dengan Bismi rabbikal a'la alladzi khalaqa wa sawwa walladzi qaddara wa hada. Itu awal surah pembukaan. Summa tahaddatsat 'anil wahyi wal qur'an. Wa anisatir rusula bil bisyarati bi tahfidzi hadzal kitabil majid. Wa taisiri hibzi alaih bihaisula yang sahu abadan sanukriuka falatansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kemudian ayat ini bercerita tentang wahyu dalam Al-Quran. Karena surah mengatakan wa anisatir rasul salam bil bisyara, dan anisatirnya menjinakkan, jadi melunakkan Rasulullah salam bil bisyara dengan kabar gembira. Apa kabar gembira? Bitahfizihi hadzal kitab ini. Dengan Rasulullah itu bisa mengapa? Menghafal Quran yang majid ini, yang mulia ini. Maka di sana kan ketika Rasulullah turun wahyu itu pengen bahasa kita tuh pengen ngikutin apa yang dibaca oleh Malaikat Jibril. Kalau Jibril baca langsung apa? Mulutnya itu langsung pengen takut apa? Takut lupa. Nah, kemudian turun ayat suharik lisana ikta jalabi inna alaina jamahu wa qur'an fa idza qara'nahu fattabi' qur'an. Jadi ketika Rasulullah itu kenapa bibirnya pengen bergerak, takut apa kalau kita tuh takut lupa gitu, takut kelewatan. Jadi malaikat dibaca baca langsung apa, ikutin ngapalin gitu. Domain sama Allah Subhanahu wa taala. Janganlah suharik lisana kali tak jalabi. Jangan kamu gerakkan lidah kamu itu untuk karena buru-buru. Ya, cepat-cepat buru-buru karena takut nanti malaikat Jibril nih lewat enggak hafal gitu. Inna alaina jamahu wa Qur'an. Tanggung jawab kami jamahu untuk mengumpulkannya wa Qur'ana dan membacakannya. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'an. Kalau kami sudah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Jadi yang namanya ngapal Qur'an itu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Namanya inna alaina jamahu wal Qur'an,
ada orang-orang kafir juga yang hafal Quran. Betul, dia bisa hafal Quran itu karena Allah Subhanahu wa taala, tapi masalahnya dia menjadi hudan tidak bagi dirinya untuk Quran. Bisa jadi dia sebagai apa? Sebagai orang apa namanya? Orang yang hafal Quran sebagai duta Allah Subhanahu wa taala untuk mengapa ya? Menjaga Al-Quran, bisa jadi. Tapi menjadi petunjuk enggak bagi dia? Belum tentu. Maka kata Rasulullah, ketika Islam itu tegak agung juga, ada orang-orang yang fajir, ada orang-orang yang zalim, ada orang-orang kafir pun dia berjasa dalam mensyiarkan Islam, ada gitu. Ada orang-orang yang berperang, bertempur di waktu peperangan, tapi ada yang niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ada yang niatnya ya maaf karena ghanimah, karena ingin pamor popularitas, ada. Tapi pada kenyataannya dia dapat berjasa untuk menegakkan Islam. Sama. Kita juga sama sekarang itu sama. Ada enggak orang-orang kafir yang terlibat yang berjasa untuk kemajuan? Ada misalnya orang kafir bantu bangun masjid, ada. Biarkan dia seperti itu. Tapi untuk hidayah masing-masing untuk apa? Maka di sini ketika Rasulullah begitu kuatnya ingin mengapa? Ingin cepat-cepat takut kelewatan atau kelupa, langsung ketegur la tuharrik lisanaka litajal. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi qur'ana. Kalau kami sudah selesai baca, baru kamu ikutin bacaannya. Jadi ketika mereka tidur baca, Rasulullah ngapain? Dengerin aja, dengerin. Nah setelah itu, barulah kamu ikutin bacanya. Maka ilmu yang pertama kali masuk ke dalam tubuh kita adalah melalui pendengaran. Maka pendengaran itulah yang mengakibatkan kita bisa bicara. Maka terkadang tungarungu. Itu kan orang yang tungarungu biasanya kan juga bisu. Kenapa? Karena sulit untuk mengikuti informasi yang masuk ke telinganya. Maka dia bisa berbicara ketika dia dengan matanya melihat. Ya, maka dengan bahasa itu membaca bibir gitu. Maka dia bisa bicara. Kalau dengan ini yang enggak bisa. Maka ilmu yang pertama kali itulah pendengaran. Oleh karena itu ketika anak itu baru lahir disunahkan untuk diazankan dan diikomatkan, tujuannya adalah supaya informasi yang pertama kali masuk ke dalam telinga itulah kalimatut thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Karena itulah ilmu yang pertama kali yang dia dapat dari seorang anak ketika lahir begitu, supaya itu. Maka ketika anak lahir itu, kalau bapaknya ngapain? Ya dampingin, azanin, iqamah. Maka ya gimana dia mau dilahirkan, ya harus hati-hati, jangan dilahirkan di suatu tempat yang maaf gitu. Ya, dia harus hati-hati juga. Karena itu ilmu yang pertama kali. Ya. Nah, Rasulullah pun sama seperti itu, maka wataisiri fi alaih, dan mudah untuk menghafalnya bagi Rasulullah. Baik sulayan sawa abadan, dengan sekira-kira tidak lupa Rasulullah selama-lamanya. Sanyuk koriuka fala tansa, kami akan baca kepada engkau fala tansa, maka engkau tidak akan lupa. Illa ma sya'allahu innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Itu pertengahan surah. Kemudian summa amrat bitazkiri bihadzal qur'ani allati yastafidu min nurihil mu'minun wa ta'izu bihajjihi almuttaqun. Fadzakkir innafa'ati dzikra fadzakkaru man yakhsha wa yatajannabu al-asfal ayat. Kemudian ayat ini, surah ini amarat bitazkiri bihadzal qur'an, untuk kita itu mengingat, mengambil pelajaran dengan Al-Qur'an. Allazi yastafidu min nuri al-Qur'an, yang dapat mengambil faedah dari cahaya Al-Qur'an, al-mu'minun, orang yang beriman. Yang bisa mengambil cahaya nuri Al-Qur'an harus orang yang beriman. Wa ta'izu bihadi al-muttaqun, dan yang dapat mengambil mau'izah pelajaran dengan hidayah atau petunjuk Al-Qur'an, al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Jadi harus beriman dulu kalau mau mencari nur dari Al-Qur'an. Orang kafir juga bisa baca Qur'an, bahkan menafsirkan Qur'an juga bisa. Kalau salah kesalahan dia deh. Dia bisa tafsirkan Al-Qur'an sama maunya, dia bisa.
tapi menjadi nur enggak bagi dia? Tidak, karena dia diawali dengan apa? Mukminun. Dia bisa membaca, jago-jago orang-orang yang talis itu, apalagi yang mengajarkan Islamic studies di negara Eropa itu, kan barat itu ya orang-orang yang hafal Quran, hafal hadis, tapi bagi mereka hanya sekedar sebuah pengetahuan yang sama dengan kita, kita baca kitab Injil atau Taurat ya sama aja sebuah kitab apa, sebuah buku bacaan yang kita bisa, enggak ada bagi kita enggak ada hidayah. Kenapa? Karena di awali yang pertama kali bahwa kita enggak beriman pada kitab ini, sebuah informasi sudah selesai. Bagi mereka membaca kitab Quran ya sama juga apa? Ya sebuah kitab yang mereka pahami, bisa baca, dia pahami, terjemah sudah selesai. Maka enggak bisa mengambil apanya? Nurnya, karena tidak didasari dengan iman. Jadi iman nur. Mau dia cerita akhirat, dia cerita apa bahasanya? Masa depan segala macam, dia iman dulu. Karena kalau enggak iman enggak habis. Mau itu tentang akhirat itu apa bahasanya itu? Apa cerita fiksi atau apalah itu kan gue pernah ke akhirat. Ya kalau enggak ada iman ya begitu dia akan katakan seperti itu. Berbicara tentang bahwa orang kafir akan begini, orang yang mendustakan akan apa agama kan. Ya kalau enggak ada dengan iman ya sama saja apapun informasi yang ya sama sih kita ke dokter dikasih obat apapun kalau kita enggak percaya sama dokter itu. Mau makan obat itu? Enggak mau dokter. Kita emang enggak percaya sama dokter itu. Dikasih obat mujarab sekalipun orang nggak percaya, tapi kalau dokter sudah kita percaya, dikasih racun sekalipun obat sebenarnya dimakan sebenarnya. Awalnya percaya, kita percaya sama dokter itu, dikasih nih ini obat manjur bilang kan, tapi nggak percaya ya sampai rumah yang kita minum orang nggak percaya nanti jangan, tapi kalau kita percaya ya itu tadi racun sekalipun ya sudah dia minum, kok mati dia? Udah takdir, selesai. Jadi iman percaya dulu. Kalau belum iman, gak bisa. Maka ketika masa Rasulullah atau ketika masih periode Mekah, itu kan yang di pertama dakwah apa? Iman dulu, akidah dulu. Kuatkan iman, akidah. Setelah periode Madinah, hukum apapun yang diterapkan Rasulullah, gampang, mau nerima. Mau hukum raja, hukum apa, sholat, zakat, dijalankan semua. Tapi ketika di Mekah itu belum ada hukum-hukum, yang penting iman dulu. Ketika sudah percaya, sudah kekaum imannya, sudah dia mantap imannya, hukum apapun mereka dapat terima. Maka saya pernah katakan, hukum raja kasus perzinahan tidak ada yang dibuktikan dengan cara saksi. Tapi semuanya apa? Pengakuan. Ya Rasulullah, saya berzina. Hukum saya. Enggak peduli hukuman seberat apa, karena iman yang bicara. Maka kalau imannya enggak ada, ya enggak bisa. Sama undang-undang diterapkan di dunia ini dengan undang-undang manusia, seberat apapun undang-undang itu atau hukum itu, enggak akan berpengaruh apa-apa kalau mereka enggak takut pada undang-undang itu. Karena mereka yang buat kok. Tapi ketika mereka takut pada undang-undang itu, dalam kutip takut itu keimanan, maka sebesar sekecil apapun undang-undang itu atau hukuman itu, ya mereka akan taat. Oh para koruptor hukum mati aja, tembak mati aja. Protes nggak? Kira-kira siapa yang pertama kali protes? Ya ketahuan lah. Pornografi porno aksi, tak boleh undang-undang bikin. Protes nggak? Ya protes lah. Siapa yang protes? Ketahuan lah. Apapun hukum zina di kebiri ya, sekarang berusul di kebiri ya, berzina itu di kebiri ya. Kebiri saja, protes enggak? Protes, siapa yang protes? Ya ketahuan lah. Bagi orang-orang yang ya mau hukum mati, hukum pancung, enggak masalah kok, kenapa? Karena dia tidak akan atau tidak pernah berniat untuk apa? Untuk melakukan itu, jadi terserah. Tapi ketika dia melaksanakan itu, tidak ketahuan sekalipun, dia akan mengadu, mengaku bahwa saya berbuat ini harus dukung. Nah maka iman dulu baru bisa yastafid, baru bisa mengambil faedah dari Al-Quran. Dan juga Al-Quran bisa menjadi ma'irah, bisa menjadi peringatan bagi diri ya, kalau dia muttaqun, dia sudah bertakwa, takut dengan apa isi dari Al-Quran. Makanya fadzakir inna fa'ati zikra, saya zakaru mayyakhsha, ya kan? Saya zakaru mayyakhsha, orang yang takut akan jadi peringatan bagi orang yang enggak takut karena enggak beriman tadi, yang enggak jadi apa-apa. Mau cerita
kiamat kayak begini, akhirat kayak gini, ngaruh nggak? Nggak ngaruh. Maka kalau kita bagaimana orang baca Quran bisa menangis gitu? Itu juga heran, kok baca Quran itu bisa menangis. Kita baca Quran ayat azabnya masih Allah toyib toyib, padahal ayatnya ayat azab. Ayat azab suara yang melengking tapi toyib toyib. Padahal ayat tentang azab, mau dia akan diazab dengan azab yang berarti toyib. Toyibnya suaranya doang, bukan isi Al-Quran yang toyib. Nah ini yang berbahaya, makanya mayyakhsha. Apa? Orang yang takut. Kalau enggak takut ya enggak disini. Khotamatis suratu bibayani fawzi man tahhara nafsahu bizunubi wal adzab. Surah ini tutup dengan penjelasan kebahagiaan bagi orang yang membersihkan dirinya dari perbuatan dosa, baik zunub, dosa wal asam sama dosa juga. Wazakkaha bisholih amal. Dan dia menghiasinya dengan amal-amal yang soleh. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla ila nihayatis suratil karimah. Itu surah itu ditutup dengan cerita itu. Bagaimana supaya manusia bisa mencapai kebahagiaan, bisa mencapai kemenangan, lulus dan segala ujian, apa prosesnya itu diceritakan di ayat ini. Maka ayat ini tadi ada berapa? Ada 3 minimal kandungannya, tapi ada 3 fase juga, bahkan 4 fase. Di mana fase terakhir itu ditutup dengan menjelaskan bagaimana cara memperoleh kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman berdasarkan ayat surah Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Al-lughah. Bahasa arti bahasa yang pertama busan, ifajalahu busan ahwa. Apa gitu busan? Al-busau ma yaqdhibu bihi sailu ala janibil wadi minal khasha'isi minal khasa'isi wal awraqi wan naba wal badwan nabatati. Yang namanya al-busha itu sesuatu yang dilemparkan oleh sail. Sail itu air bah, air apa? Air yang kalau gitu kayak air bah gitu. Ala janibil wadi, ke pinggir-pinggir wadi lembah. Minal khasha'is, dari rumput-rumput, wal awraq dan daun-daun, wan nabatat dan tumbuh-tumbuhan. Jadi itu yang namanya busa itu kita kan sering ya. Jadi air itu kan membawa segala macam tuh. Kadang-kadang di satu tempat di mana tempat tersebut kok enggak ada apa namanya? Enggak ada bibit. Dulu tuh yang pinggir kali itu banyak macam-macam. Misalnya enggak ada bibit pohon apa, kok tiba-tiba di pinggir apa? Pinggir sungai itu ada apa? Ada pohon elok misalnya gitu. Itu dibawa oleh air dia tumbuhnya gitu. Ya pohon apa segala macam ini kok enggak ada ini kok di pinggir sungai ini. Nah, itu dilemparkan oleh. Jadi ketika sail itu air itu melemparkan ke pinggir-pinggir lembah gitu, karena air itu yang dibawa oleh air, maka yang terjadi adalah dia tumbuh. Tumbuh di sini itu busa, jadi dia tumbuhan yang ada di pinggir itu. Ini nggak tahu karena rumput-rumputan apa namanya, kalau kita ganggang pakis gitu kan, kalau di pinggir-pinggir lembab itu gitu, pohon pakis segala macam itu namanya busa ya, tumbuh-tumbuh segala macam itu namanya busa. Artinya dia memang bukan tumbuhan liar ya, kayak lihat dia bukan sengaja diapain, ditanam gitu, enggak. Jadi busa itu sesuatu yang ya rumput, tumbuh-tumbuhan liar. Maka ada khasais ini. Kalau kita itu kayak tumbuhan kering, maka kalau apa namanya marijuana apa ganja ya, itu disebut hasis tuh. Karena kan dia apa tumbuhan tapi dimanfaatnya sudah kering, maka disebutkan hasis. Dia jadi rumput-rumputan. Nah kalau kayak apa nabat nanti ada apa ada busa itu kayak rumput biasa, tapi kalau yang rumput kayak tinggi-tinggi alang-alang itu masuk dalam kata-kata khasais. Maka tadi marijuana atau ganja itu disebut kalau dalam bahasa itu hasis, bahasa Arab itu. Hasis itu bahasa Arab. Disebut hasis. Tahu bahasa itu ini, hasis apa gitu. Tapi kalau bahasa Arab itu hasis. Itu tumbuh-tumbuhan yang dia kering gitu. Kering baru diapain? Baru di apa? Dikonsumsi, dimanfaatkan. Tapi dia disebut kategori rumput. Ya. Jadi pohon, bukan pohon nabat, bukan pohon yang apa berbatang gitu, yang berkayu gitu dia. Karena kan dia di apa konsumsi semua, di batang-batang segala macam gitu, kayak pohon tembakau gitu. Itu masuk kategori khasyais atau hasis ya. Ahwa aswad ma'khuzun min al-huwati wa hiya as-sawadu al-samrat. Ahwa itu jadi di sana ada busa an ahwa.
itu artinya yang berwarna kehitam-hitaman, diambil dari akar kata al-huwa. Al-huwa itu ada as-sawadu awis samratu. As-sawad atau samara itu yang berwarna kehitam-hitaman. Misalnya merah, kalau dia sangat merah akhirnya menjadi apa? Hitam. Atau hijau, sangat hijau akhirnya menjadi, jadi itu namanya samara. Ya, samara itu kalau sudah merah-merah sekali kelihatan seperti hitam. Kalau aswad kan emang asal warna itu hitam. Tapi nanti kenapa disebut ahwa? Misalnya gusan ahwa. Kenapa menggunakan kata ahwa? Karena gusan itu macam rumput-rumputan, pertama kan berwarna hijau. Tapi kemudian warna hijau itu berubah menjadi hitam, tapi nggak langsung menjadi hitam. Menjadi seperti kehitam-hitaman, akhirnya dia hancur, busuk dan sebagainya. Prosesnya, tapi nggak langsung menjadi aswad, nggak. Maka ahwa itu adalah warna di mana warna tersebut mengandung warna hitam saking karena gelapnya. Hijau misalnya, jauh sekali. Orang melihatnya seperti hitam, merah-merah sekali. Seperti apa? Seperti hitam, makanya kadang-kadang darahnya hitam gitu. Padahal bukan hitam, darah tetap berwarna merah. Tapi karena saking gelapnya, seperti itu. Maka menggunakan kata ahwa, bukan pakai kata aswad itu. Jadi ingat, bahasa Al-Quran itu ya bahasa Arab, tapi mengandung pengertian yang sangat luas. Kenapa menggunakan kata ahwa, tidak menggunakan kata aswad? Kalau kata aswad berarti dari sejak awal sudah berapa? Berwarna hitam. Tapi kalau ahwa itu dia berproses menjadi hitam, tapi belum menjadi hitam. Nanti pohon, daun, dia proses menjadi hitam, padahal bukan hitam. Seperti kehitam-hitaman, asalnya hijau. Jeruk atau apapun misalnya busuk gitu kan, dia berwarna hitam, awal sebenarnya enggak hitam. Tapi saking dia gelapnya, berubah menjadi hitam. Yasla yadkhulu wa yuqasi harraha, yuqalu asliyatuhu naran wajatu yazuku harraha. Jadi yasla yadkhulu, ya dia masuk, nanti dimasukkan. Wa yuqasi harraha, yuqalu aslaytuhu naran wajatu yazuku harraha. Jadi artinya dia merasakan akan panasnya api itu dengan kata yasla. At-tafsir. Sabbaha tabisma rabbikal ali. Ai nazzih ya Muhammad rabbakal aliyyal kabira an sifatin naqs. Wa amma yaqulu adh-dhalim. Sabbisma rabbikal ali. Ai nazzih ya Muhammad rabbaka. Artinya sucikanlah oleh wahai Muhammad akan Tuhan kau al-aliyyal kabir, yang tinggi dan yang besar. Bersihkan dari apa? Min sifatin naqs, dari sifat-sifat kurang. Wa amma yakuna zalimun, dan dari apa yang dikatakan oleh orang-orang yang zalim tentang apa? Tentang sifat-sifat Allah. Mimma la yaliku bihi subhanahu wa ta'ala min naqaisi wal qabai, dengan sesuatu yang tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat kurang dan sifat-sifat yang jelek. Tidak ada itu semua. Maka semua sifat-sifat yang bagus diidentifikasi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Biarkan mengatakan faida maritu fawa yashfi. Apabila aku sakit, maka Allah yang apa? Yang menyembuhkan. Itu dikatakan faida maritu. Itu etika, adab. Padahal kita sakit juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Sakit itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita berdialog lah dengan Allah Subhanahu wa taala, itu enggak kita katakan kalau engkau menyakiti, enggak begitu. Fa iza maritu, kalau aku sakit itu. Jadi enggak, fa iza amradani, kalau engkau sakitkan aku, fa wa yashfin, engkau yang nyembuhin aku, enggak begitu. Jadi kalau aku sakit, maka engkau yang menyembuhkan, artinya Allah yang menyembuhkan. Kata-kata maritu itu etika kita. Kenapa? Kita tidak menisbahkan, kita tidak menunjukkan sifat Allah yang tanda kutip yang jelek. Kalau orang menyakiti itu jelek. Padahal ketika dia sakit juga ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu etika saja. Etika. Dalam, maka saya katakan begini. Dalam etikanya betul, tapi dalam ketauhidan bisa berbahaya juga. Misalnya kalau yang baik datangnya dari Allah Subhanahu, kalau yang buruk datangnya dari diri saya. Secara etika betul.
Kalau tapi sebenarnya kan lebih baik nggak usah ngomong kayak gitu. Kenapa? Syarikat tauhid akan mengatakan bahwa dia bisa mendatangkan keburukan dibandingkan Allah yang bisa mendatangkan kebaikan. Nah kalau gitu seimbang dong. Kenapa itu bisa dikatakan seimbang? Karena dia mampu menandingi dalam kategori keburukan. Kalau kebaikan dari Allah, kalau keburukan dari saya. Seolah-olah dia punya kemampuan untuk itu. Tapi juga secara etika gak boleh kita katakan baik dan buruk dari Allah. Itu kan syarihi wa khairi wa syari min Allah. Jeleknya dan bagusnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Secara etika, maka lebih baik yang gak usah diungkapkan, sudahlah selesai. Wassalamualaikum. Gak usah, ya mohon maaf kalau ada kesalahan, itu lebih baik. Apabila ada kesalahan, mohon maaf, tidak perlu mohon maaf, wassalamualaikum. Selesai. Daripada kita membandingkan antara kita dan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang baik dari Allah, kalau yang buruk dari saya. Soalnya saya juga bisa melakukan sesuatu yang buruk. Nah itu kan bandingkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih baik gak usah diucapkan seperti itu. Apalagi juga menyalahkan setan. Gak usah disalahkan, emang setan memang kerjaannya itu. Kalau dia gak begitu berarti salah dia. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Kalau dia benar aneh. Hah? Kalau dia benar aneh. Kalau dia benar malah aneh ya. Ya kalau injek dari setan, gak usah disalahkan, emang tugasnya dia. Oh setan benar ya. Tapi setan juga ada yang jujur. Setan ada yang, iblis tuh ada yang jujur. Setan jujur. Ada riwayat dari Abu Hurairah itu dia jujur. Walaupun sodaka wakazah pak. Jadi Abu Hurairah itu pernah disuruh menjaga apa? Menjaga harta zakat. Pencuri pertama dia langsung kata Abu Hurairah, akan aku tangkap engkau, aku ajukan kepada Rasulullah. Janganlah, aku ini orang yang musafir, lah macam gitu. Nah, bagi Abu Hurairah orang musafir berarti punya hak kan untuk zakat, udahlah kamu. Besok paginya ngadu ke Rasulullah, kata Rasulullah, wah bohong nih, ntar malam dia datang lagi. Ditungguin sama Abu Hurairah, betul datang lagi tuh. Abu Hurairah lagi tugas jaga harta zakat, di harta zakat itu apa Abu Hurairah yang jaga. Datang lagi, ketangkap lagi, sekarang akan aku serang kepada Rasulullah. Jangan, kasihan anakku di rumah, istriku, mereka orang-orang fakir yang tanggung jawab aku, mereka belum makan. Iba juga kan, dikasih lagi. Aduh lagi sama Rasulullah, mana yang semalam yang kau tangkap itu? Kata Abu Hurairah, Rasulullah dia bilang begini-begini. Kata Rasulullah, bohong dia, ntar malam dia datang lagi. Abu Hurairah penasaran, malam ketiga ditungguin lagi, datang betul. Kata Abu Hurairah, kalau bagian yang ini udah, gak pakai alasan. Akan aku tangkap kau, kuserahkan pada Rasulullah. Akhirnya, kata dia, tapi Abu Hurairah belum tahu itu iblis, belum tahu itu setan. Dia menyeru dengan manusia, jangan kau serahkan aku. Tapi akan aku kasih kau sesuatu yang dimana itu bisa mengelindungi kamu dari jin dan iblis dan sebagainya, makhluk-makhluk yang akan menggoda kau. Akan aku kasih amalan. Amalan apa? Dikasih kalau kamu kalau malam hari baca itu ayat kursi, mauladailahilahon itu ayat kursi itu, maka Allah akan menjaga kamu dari segala bentuk godaan jin dan iblis. Oh gitu ya. Lepas akhirnya. Lepas, pagi-pagi Rasulullah nanya lagi, mana yang kamu tangkap semalam pencuri itu? Ya Rasulullah, aku lepas, kenapa aku lepas? Dia bilang, dia janji, dia gak akan balik lagi. Tapi dia memberikan aku satu amalan, di mana amalan itu dapat melindungi aku dari godaan jin dan iblis dan sebagainya. Kata Rasulullah, sodako wakadaba. Dia benar, benarnya bahwa ayat kursi itu dapat melindungi dia dari jin segala macam, itu benar. Dan juga dia benar, dia gak balik lagi. Tapi wakasa, dia tetap pendusta, dia tetap pembohong. Iblis saja, seiblis-iblisnya masih bisa jujur. Seiblis-iblisnya tuh masih bisa jujur. Besoknya gak balik lagi, betul ya? Coba bayangin, manusia. Jadi kalau saya katakan, sebohong-bohongnya iblis masih ada kejujuran. Tapi sejujur-jujurnya manusia masih ada kebohongan. Manusia. Coba. Udah zuluman jauh lah. Udah zuluman jauh lah. Udah zolim jahil lagi teman. Masya Allah. Ya. Udah terdakwa segala macam terus. Udah dihujat segala macam. Banyak aja terus. Selama masih ada yang masih ada yang dukung segala macam, masih ada yang ya sama lah. Kalau kata orang bisa nggak memberantas prostitusi perzinahan, ya nggak bisa selama masih ada pelanggannya gitu, ya nggak bisa. Kalau kita kan orang dagang, nggak usah dibeli juga bangkrut sendiri, selesai urusan. Tapi selama dia ada yang mau, ya terus urusan deh. Maka bisa nggak memberantas? Nggak bisa. Ustaz
Ya, kan gak bisa. Selesai aja, gak ada yang gambar sih, gak ada yang apa, gak ada konsumen juga beres semua. Mati dengan sendiri. Selama ada konsumennya, mau dilarang segala macam terus aja. Manusia bisa. Makanya yang dihasilkan karakternya, akhlaknya. Ya, undang-undang segala macam pun gak bisa. Tadi awalnya keimanan dulu. Mau apa kayak, makanya itu kan lucu juga ketika untuk mengatasi apa informasi meminimalisir tentang penyebaran virus HIV ya HIV. Kalau kita pragmatis saja pemikirannya, loh kalau salah satu indikatornya adalah pergaulan bebas atau seks bebas, itu di prosesi yang mana, ya sudah selesai itu dihentikan, itu kan untuk. Tapi kan apa yang dilakukan oleh apa pemerintah itu adalah apa? Membagikan kondom secara gratis. Itu untuk mencegahnya membagikan kondom secara gratis. Jadi setiap itu, jadi kalau pasangan yang nggak menggunakan itu bisa diadukan dan kenapa asal. Itu untuk menghindari. Terus saya pikir kenapa? Gitu. Akhirnya kan ada pertanyaan. Kenapa bukan dihentikan itunya saja gitu? Perbuatannya saja, bukan difasilitasi atau diberikan solusi seperti itu. Karena katanya nggak bisa diapa apa konsumennya terus akan alhamdulillah apa teori itu ya apa permintaan apa soal teori ekonominya itu sama ada yang lima orang ekonomi tahu lah gitu selama ada permintaan maka di situ kan ada kalau kita waktu belajar SMP SMA itu belajar teori ekonomi kan ada gitu kan nah, itu makanya sederhana saja. Ya, jadi kembali lagi bahwa Allah tidak bisa dibersihkan dari segala sesuatu sifat yang kurang, sifat yang jelek itu nggak bisa disebar melalui. Sekalipun Allah lah yang menghendaki segala sesuatu. Maka itu dikira etikanya ketika Nabi Ibrahim mengatakan faiza maritu fahuwa yashfi. Apabila aku sakit, bukan apabila Allah menyakitkan aku pula. Apabila aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Padahal sakitnya juga Allah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi gak diapakan, gak dikatakan Allah yang menyakitkan aku, tidak. Nah, jadi itu etikanya. Wafil hadisi, annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza qara'a hadzal ayata subhana rabbil a'la. Summa dzakara min awsafil jannati. Jadi idza kana qara'a hadzal ayata qala subhana rabbil a'la. Jadi dalam satu hadis diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai membaca ayat ini maka beliau membaca subhana rabbiyal a'la. Ini kan subhisma rabbikal a'la. Tasbihlah gitu ya. Tasbihlah nama Tuhan kau yang tinggi. Itu kan subbih itu apa? Amar kan? Maka apa ininya apa reas jawabannya? Ya Rasulullah langsung apa? Subhana rabbiyal a'la. Jadi kalau misalnya baca itu tadi semalam kita baca subhanallah ya iya karena Rasulullah itu riwayatnya kalau ketika masih sakit kenapa karena kan itu memang betul itu kan kaitan dengan Rasulullah tapi kan ini apa Al-Quran itu maaf kitabnya kepada umatnya kamu iya maka juga sama kan akhir apa ngatam surah akhir apa suratin ya ini kita jawab bala kainnya ya alisamu bi ahsanil bi ahsan hakim kan nah kita kan jawabkan bala karena ada pertanyaan kan bukankah gitu bukankah Allah yang paling adil dalam menghukum bala iya kita jawab itu semua yang dibalik seperti itu kita jawab bahkan dalam surah contoh al-mutaffifin ya apa akhir surah mutaffifin itu jadi apa cina kan orang kafir ya orang orang apakah orang akan diazab gitu orang kafir itu cina kan kita di sana aja dan keluar kita jawab naam iya kita jawab jadi kita kan akan dengan hal kan dengan pertanyaan apakah orang kafir itu akan diazab iya jawab atau di akhir surah kalau itu kan ya itu juga kita jawab apa pasti bisa bayar sirah itu kan kita berdoa gitu kita berdoa jadi itu juga sama kita berdoa misalnya di surah Tabarok ya
Yang akhir apa surat tabarak? Mimma'in. Apa namanya? Al-Waqi'ah. Apa akhir Al-Waqi'ah itu kan itu perintah untuk bertasbih. Akhir surah Waqi'ah itu kan perintah untuk bertasbih akhir surah Waqi'ah. Maka kita bertasbih. Itu artinya kita sama Quran itu berinteraksi gitu. Enggak dibiarkan. Itu kita berinteraksi. Ya lu enggak ngerti. Baca dong. Baca dong. Jadi gitu berinteraksi, maka wajar kalau orang sudah enggak masalah begini saja. Saya pernah gitu dapatnya orang yang dia enggak tahu artinya gitu. Tapi ketika dibaca Quran merasa tersentuh dengan bacaan itu, dia enggak tahu artinya. Nanti dia tersentuh dengan bacaan itu, saya pernah nanya. Kata dia, ketika baca itu ada di ajaran baca itu sama gurunya itu, gurunya selalu terharu nangis. Ini itu aja yang diingat, bukan ingat bacaan itu, gurunya kalau baca itu terharu. Wah, itu sih hebat seorang guru kalau begitu. Itu hebat. Jadi dia enggak tahu. Tapi kalau baca itu selalu menangis. Jadi itu kalau yang lapin aja kan kami bismillahirrahmanirrahim itu jadi subhanallah lebih ramai. Iya, kita baca enggak apa kita baca. Kan itu disuruh apa akhirnya disuruh kita pasabih bismillahirrahmanirrahim. Kan terakhir ya. Ya kita baca subhanallah lebih ramai. Kita maka bertasbihlah kau kepada Tuhan yang agung. Iya. Subhanallah. Bisa kan subhanallah rabbil kita subhanallah rabbil azim. Tapi kalau caranya Okay. Aku jarang yang baca lagi jarang yang baca ya bolehlah sekali-kali baca di apa di waktu subuh dibagi dua, jangan sekaligus dibagi dua. Ya sama ketika ada surah apa ayat sajadah kan kita sujud kan itu kan interaksi. Jadi ketika ayat sajadah surah sajadah itu ada ayat untuk perintah sujud fasjud waqtarib. Ya sujud kita, berarti kan kita berinteraksi berakhirnya. Aku nanti pas sujud waktarib, sujudlah kau dan takarublah kau. Ya sujud kita. Kenapa? Itu berarti berinteraksi kepada apa? Pada Al-Quran. Nah Rasulullah ketika ini sabis marubra'ala, subhanarabbiyal'ala. Itu Rasulullah yang seperti. Kenapa? Ya berinteraksi. Itulah hebatnya Al-Quran itu kita diajak berdialog. Maka Muhammad Al-Ghazali pernah menulis kitab itu tentang munasurah, berdialog dengan Al-Qur'an. Jadi gimana kita tuh berdialog dengan Al-Qur'an, ngobrol dengan Al-Qur'an. Jadi seolah itu enak, maka kadang-kadang orang baca Qur'an itu sampai enggak terasa sama dia itu berjuice. Kenapa? Dia seolah sedang apa nih? Ngobrol gitu. Kalau kita kan bukan ngobrol sama Qur'an, karena baca Qur'an juga merupakan beban yang sangat berat. Ngantuk-ngantuk gitu baca Qur'an, kenapa Fadilah Ramadan sampai maksain gitu kan. Maksain baca Qur'an. Bukan berarti kita nggak boleh, seperti boleh silakan untuk tahap awas, tapi cobalah tingkatkan pada tahap pemahaman. Karena kalau dia berdialog, itu enak, dia kadang-kadang nggak terasa. Karena nggak terasa dia berdialog dengan Al-Quran enak bacanya gitu kan. Belum kalau kita kayak baca buku ketika kita baca buku itu kalau cerita belum tuntas tuh penasaran gitu. Nah, apalagi Quran dia kalau mau makin enak kan katanya itu tadi baliknya apa karena nggak paham gitu. Tapi namanya orang berinteraksi bisa jadi nggak paham tapi ketika didengarkan enak yang dia baca dia merasa rindu dengan bacaannya dia akan terus aja dia baca. Ya, akan terus dia baca seperti itu. Jadi emang Quran itu sesuatu yang apa yang apa namanya mengkangenkan, jadi kangen gitu kalau enggak itu kangen. Ini kangen gitu ya Quran. Ini bukan mentajubkan ya, mentajubkan. Jadi bukan kalau baca Quran jadi merasa apa? Beban, berat gitu kan kita ya beban. Itu masih sudah bisa. Apalagi kalau anak-anak kita, kalau giliran ngap matematika nilai yang jelek. Jelas privat, jika jelas pres privat, giliran Al-Quran jelas, biarin aja. Tapi ini kadang-kadang, waduh ini harus bisa juga, jangan sampai nggak bisa, harus privat juga, seles juga. Giliran matematika sebulan 900.000, giliran Al-Quran 90.000. Itu juga udah tambah, pisang sisir sama beras liter gitu juga. Iya.
nilainya udah jauh gitu antara les matematika sebulan atau les piano 3 juta sebulan gitu kan, giliran les apa ngajar ikhlas segala macam 30.000 sebulan gitu kan. Udah nilainya udah dan situ udah asal bisa padahal dia kalamuah, padahal masya Allah gitu kan. Maka sekarang itu ada yang dikasih bahwa salah kalau kita meluangkan waktu untuk membaca Al-Qur'an itu salah. Jadi seolah-olah membaca Al-Qur'an itu sebagai waktu-waktu luang. Seolah-olah Al-Qur'an yang perlu ke dia, bukan dia yang perlu Al-Qur'an. Nah, betul. Jadi pada waktu-waktu luang. Itu Al-Qur'an yang itu nggak jadi ustaz. Jadi meluangkan waktu bukan gitu kan, padahal kita yang butuh. Jadi bukan meluangkan waktu untuk Al-Qur'an, justru kita butuh Al-Qur'an gitu loh. Jadi tidak ada waktu luang selain Al-Qur'an. Kita butuh kita, jadi butuh Al-Qur'an. Betul itu, betul. Iya, kadang-kadang kan kita gitu, meluangkan waktu atau isilah waktu-waktu luang dengan Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Jadi isilah waktu luang gitu kan, atau sederhananya daripada lu ngapa-ngapain, gue mending lu ngaji aja ke masjid. Gitu ya. Jadi daripada ngapa-ngapain di rumah, apalagi filmnya nggak ramai sekarang ini, mendingan ke masjid ngaji. Gitu. Jadi film. Kan besok beliin ini aja, beliin di CD atau apalah, biar download sekalian kan. Apalagi kalau udah mulai apa Piala Dunia yang bentrok-bentrokan gitu. Kalah Quran itu. Kalah itu. Ya, tapi kan alasan sederhana. Ngaji besok masih bisa nih, kalau Piala Dunia besok enggak ada lagi nih. Itu kalau itu masih. Iya, macam-macam sel. Iya itu penting. Pokoknya saya emang enggak pernah nanya. Kejadian lah seperti itu. Itu tadi. Lama lah orang cerita. Maksudnya apa? Seberapa penting atau penting apa kita kepada dia? Itu juga yang kita dapatkan. Seberapa besar perhatian kita kepada Al-Qur'an? Itu juga yang dibikin oleh Al-Qur'an. Gitu kan? Seberapa dulu ada seorang murid bertanya sama gurunya, "Kok saya ngaji itu enggak dapat-dapat? Tapi sekolah rancing terus." Tapi kok ngaji tahun gak dapat-dapat, gak bisa naungan. Terus kiai nanya gini dong, lu kalau sekolah takut gak terlambat? Takut. Takut gak kalau gak datang? Takut. Berapa lama lu belajar buat sekolah gitu? Tanya dong guru, sekarang ngaji. Kira-kira kalau lu gak ngaji, takut tau lu gak datang, sering gak datang? Ya enggak, biasa aja gitu. Terus kalau ngaji nih, kalau sekolah kan belajar kan, kalau ngaji berapa lama tuh buka kita atau besok mau ngaji? Enggak ya, besok mau ngaji besok baru dibawa. Kalau sekolah enggak, persiapan dulu. Nah udah, berapa besar perhatian sama sekolah, berapa besar sama ngaji? Kalau sekolah pun tinggal lebih dulu. Kalau ngaji ya sudah. Ya kalau perhatian lu segitu, ya lu dapetnya segitu. Tapi kalau sekolah kok kenapa di ranking dalam macam? Iya perhatiannya besar gitu, takut dia apa kalau nggak hadir takut, kalau terlambat takut, nggak punya buku takut, kalau ngaji nggak pernah takut, nggak datang ya nggak datang aja. Dia perhatiannya kurang, bagaimana bisa nggak mau tolak atau nggak punya beban? Iya nggak ya? Nggak punya beban. Ya bawa kitab aja ketika mau ngaji doang gitu, orang ngaji ya. Udah bawa kitab gitu, udah. Ya, besok dibuka nggak pulang ngaji? Enggak, mau ngaji buka aja? Enggak, sekarang mau ngaji saja. Lalu bagaimana bisa dia bisa berhasil ketika dia ngaji? Karena apa? Perhatian yang dia berikan ya seperti itu. Maka kan kalau di hadis kan kalau engkau mendekati Allah dengan cara berjalan, Allah itu berlari. Kalau engkau sejengkal, Allah itu satu hasta. Kalau engkau satu hasta, Allah itu satu depa gitu loh. Mendekat. Kalau engkau mendekati Allah dengan cara berjalan, Allah itu mendekati engkau dengan cara berlari. Kalau engkau berlari, Allah itu lebih cepat ya, itu untuk mendekat. Itu udah maksudnya perbandingan itu udah lebih besar gitu. Nah, kita sekarang perbandingan kita cinta kepada Al-Qur'an sebesar apa cinta kita, ya Al-Qur'an juga membalasnya seperti itu. Jangan kita anggap cinta kita bertepuk sebelah tangan, enggak ya. Kita berikan seperti apa perhatiannya. Kita punya cewek juga begitu, kalau perhatian kita ogah-ogahan juga bisa lepas aja. Tapi bagaimana perhatian kita? Pagi kita telepon dia, siang kita telepon. Ada. Ahlinya tuh saya. Udah ahlinya kalau itu. Ya itu kan berarti perhatian luar biasa. Nanya loh kalau masalah itu jangan nanya. Nanya. Ya, dia maksudnya begitu Pak Haji. Kalau kita buka Qurannya sekedar teman malam merbok doang gitu kan, intinya ya Allah yang bisa ya segitulah yang kita dapat gitu nanti. Jadi jangan salahin Qur'an. Gua ngaji mulu enggak dapat-dapat. Eh, pertanyaannya seberapa besar perhatian kepada itu gitu. Berapa besar itu perhatian kita pada ngaji atau pada isi Al-Qur'an?
Ya kalian perhatian kita segitu, ya segitu yang kita dapat. Ini jangan salahkan Al-Qur'an, ya Allah nggak pernah dusta kok dengan apa yang Allah firmankan. Pasti benar gitu. Nggak bisa nggak dapat apa? Ya, pertanyaan itu seberapa yang kita. Kalau kita baca bagaimana orang sejarah orang-orang sukses atau para ulama itu bisa seperti itu, ya nggak sebanding ibadah mereka. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu baca Qur'annya itu di bulan Ramadan itu dalam satu bulan Ramadan 30 hari itu berapa kali khatam? Imam Syafi'i berapa kali khatam? 60 kali khatam. Sebulan Ramadan itu dalam sholat 60 kali khatam dalam sholat di bulan Ramadan. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kita bisa bayangkan seperti apa. Saya pernah tanya sama seorang hafiz teman itu, dia udah hafal Quran, ngotot. Dia bilang, kalau satu hari dia sanggup satu hari. Maksudnya satu hari itu kalau satu kali khatam dia sanggup. 24 jam enggak 24 jam satu hari misalnya dari subuh sampai jam 2 itu bisa sanggup. Tapi dia bilang udah kepikir kalau sampai 2 kali khatam. Tapi dia punya guru, dia pernah simak gitu, pernah nyimak gitu gurunya hafal Quran itu. Itu cepet bacanya, tapi di telinga dia takdir. Ya, di tangan dia tuh paham takdir, baca cepet. Tapi di telinga yang dengar biasa aja kedengarannya tuh tapi dia kan disuruh nyimak tuh kalau ada yang salah tolong betulin gurunya yang baca itu. 2 kali khatam dan satu hari. Dia sih dia menyimak. Sebenarnya ketika dengerin yang sang guru ini baca apa gitu berbet. Enggak dia bilang di telinga kita itu kedengarannya tadi dia murotal. Nah, kok ini sudah 2 juz loh. Nah, akhirnya katanya memang ada teorinya kan. Jadi kalau orang sudah pada makom itu para sahabat itu pernah misalnya Abdullah bin Abbas riwayatnya ketika mau menjelang dari apa istilahnya itu mau bukan qomat ya azan, kalau kita kan ada azan kedua ya ada yang jadi sebelum azan apa imam naik ke mihrab itu dia memang datang itu kayak waktu duha dan macam itu pernah sampai 5 juz atau 8 juz itu sebelum imam itu didengarkan oleh ini jadi dia emang suara sahabat maaf dalam konteks ini pengalaman soal apakah sengaja suara yang keras tapi dia lihat kok hampir 5 juz sampai padahal waktunya itu sudah mendekati imam naik ke atas mihrab tapi dia bisa baca Al-Qur'an itu sampai sekian juz tapi didengar di telinganya itu biasa aja iya biasa aja dengar itu biasa iya tampilnya kita ketahuan satu juz itu berapa itu 3-30 menit gitu kan dia tapi itu orang apa 30 menit paling cepat itu kalau juga udah berbentuk iya nah maka itu tadi kalau di mulut udah sudah seperti itu ya jangankan itu yang namanya jarak aja bisa dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilipat oleh Allah tapi dia sampai bagaimana Rasulullah bisa Isra ke apa ke Masjidil Aqsa gitu kan dengan waktu sekian kalau dalam teorinya tuan tasawuf kan dia apa ya dunia dilipat. Itu dilipat gitu dilipatnya itu bukan kalau dalam fisika kuantum ya betul ya teorinya kalau sekarang masih ada teori seperti itu ternyata udah masuk logika mereka udah bisa dilakukan seperti itu udah nggak ada masalah pokoknya Rasulullah bisa apa bisa membuktikan siapa yang berjalan di antara apa antara masyarakat asli itu ada berjalan siapa khalifah kafilah yang dagang itu disebutkan diceritakan berarti kan benar kan tapi nggak masuk logika manusia ketika jarak tempuh ke sana itu harus sekian nggak masuk logika itu jarak tempuh itu harusnya sekian nggak masuk logika tapi ternyata itu terjadi bisa dibuktikan kita di kuantum sudah berlaku sekarang seperti itu nah itulah maksudnya kali ini kita katakan sekarang baru asumsi belum ya, terbukti ya katanya ya kalau dalam film-film sudah terbukti dia sudah udah menghayalkan iya membayangkan tapi belum terbukti sudah terbukti jadi ada sesuatu yang belum jadi kan dunia mindahin, film mindahin orang dari sini ke sini kan baru film iya jadi ada film itu kan khayalan manusia tapi ada yang terjadi dalam realita tidak pernah dihayalkan oleh dunia film itu ketika pengumuman apa sih yang di Amerika itu yang 11 IOTC itu kan itu seorang sutradara saya sampai tidak dalam logika yang membuat film itu sampai bisa seperti jadi cerita itu dia seorang sutradara saya tadi kata apa gitu itu belum apa ya belum pernah terpikirkan
menghayal itu sampai kayak begitu cara pengumuman apa ngomong itu bilang dalam teori dalam dia saja itu nggak sampai ngebayangin seperti kok dia bisa mengebayangin, sedangkan dia sudah bisa membayangkan menghayalkan membuat film begini begitu bisa gitu, tapi untuk apa menghancur gedung kayak gitu itu nggak dalam logika dia langsung sudah nggak sampai kepikiran saya kok bisa seperti itu ambruk habis semua itu bisa seperti itu. Jadi ada yang dalam dunia khayalan tidak terbukti, ada yang dibuktikan tidak bisa terhayalkan. Nah, kiamat sesuatu yang dihayalkan oleh apa banyak apa film apa tuh ada yang bilang film juga tujuh belas ada lagi tuh yang apa judulnya yang hari Doomday. Iya dua ribu dua belas ada lagi yang dua itu ada Doomday. Ada Doomday, hari kiamat. Iya ada yang hari pembalasan apa kalau bahasa ini ada film yang waktu itu yang jam jeplak apa yang intinya sudah menghayalkan. Ya Judgment. The Water World juga sudah menghayalkan bagaimana dunia akan menjadi apa di bumi air semua dengan teori apa mencairnya dalam macam waktu itu masalah ya segala macam itu artinya itu sudah diteriakkan manusia bagaimana menghayalkan terjadinya kiamat sedangkan kita bukan itu, kita itu membuktikan meyakini bahwa ini akan terjadi wong alam itu bagaimana kejadiannya tapi itu akan terjadi gitu. Seperti itu apakah yang Armageddon ya apa nama Armageddon Bruce Willis itu juga kan sesuatu yang kalau itu terjadi akan kiamat segala macam itu kan teori-teori di mana bisa terjadi yang namanya kiamat. Jadi bukan sesuatu yang mustahil kiamat itu. Ya. Summa qala summa dzakara min ausubil jati wa mazahir qodratil bahirati wa dalail wa adatu wa mu'alim sab al-fatiha. Ya rabbi ya sayyid suratul sayyid wa suratul anfal wa ma'budu wa rabbul alamin sabbu alaihi sabbu alaihi ya ma'budu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi wa bihi nasta'inu wa bihi يا رب لك الحمد لك الشكر كما ينبغي من جعلتي من سلطانك ومسل وسمان وارسل الصلوات بأمر الأنبياء في فتاح باب الجسد سيدنا مع المختار والأبحار وأسأل أحد الأقوال ومنفعنا بما لم تنع وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله رب العالمين ومسكنا علما نافيا فرحمن زكيا وقبل قلبا منورا ولسانا ذاكرا خلقا نسلا جميعا لك تجيرا واسعا حالا طيبا مباركا فيه اولادا صالحا فكيها عريفا نذيبا عالما توفيقا نحن برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم الحق حقا واثبت لنا الباطل الباطل واثبت لنا سبحان مرحوما وتركنا معصوما وثبت قلوبنا على محبه رسول الله وسنه رسول الله وتوفنا لا نسرسنا في الوجه المكرهين مسلك حبك وحب ما يحبك وحب ما يقربنا الى حبك وحبك حب الينا من الماء البل ربنا تقبل منا انك انت السميع انك انت التواب ربنا benar. Wassalamualaikum sayyidina Muhammadin wa ala nasra barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.